sedang terbaring di ranjang pasien tak membuat seorang mekanik asal Cenderombalai, Perak Hilir, Malaysia berhenti bekerja. Sembari merebahkan dirinya, mekanik tersebut tetap beraksi memperbaiki mesin yang diletakkan tepat di sebelah ranjangnya. Kondisi mekanik yang tetap bekerja meski dalam kondisi sakit itu pun viral di TikTok usai diunggah oleh akun Pochiko Selasa, 22 Agustus 2023. Dalam unggahan tersebut tampak seorang pria yang sedang berbaring di ranjang pasien. Uniknya ranjang pasien yang direbahinya tersebut diletakkan di bagian teras rumah, bukannya di ruangan atau kamar seperti tempat istirahat orang sakit kebanyakan. Kedua kakinya pun ditutupi sarung yang digunakan sebagai selimut. Ranjang tempatnya beristirahat itu juga dipenuhi dengan berbagai peralatan untuk memperbaiki mesin. Rupanya pasien yang sedang berbaring di ranjang itu adalah seorang mekanik. Walau sedang dalam kondisi tak berdaya, ia masih aktif bekerja memperbaiki mesin. Terlihat sembari memerengkan tubuhnya ke arah kiri, mekanik tersebut sedang memoles mesin menggunakan alat yang terbentang di atas ranjangnya. Minat dan usaha, tulis akun tersebut. Sementara seorang pemuda tampak mendampingi mekanik tersebut memperbaiki mesin dan berdiri di sampingnya. Wajah mekanik tersebut turut ditutupi dengan kacamata besar yang biasa digunakan jurulas. Tak disebutkan secara pasti apa penyakit yang sedang diderita sang mekanik sehingga membuatnya terbaring di ranjang pasien.